Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Johanna Margareta. Dipersembahkan oleh. Nah, make udah kan ya. Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe <tuk> ya. <tuk> wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya. Hmm, ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria dan ini untuk busana wanita nggak nyangka ya ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk kebusana baik pria maupun wanita selain bahannya juga adem variannya juga banyak sekali motifnya dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara tak dapat dibungkiri sarung gajah duduk memang legenda nusantara dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya Nah, selamat datang, jumpa lagi bersama saya Yohana Margarita Dalam program eksklusif Metro TV Q&A Karena setiap pertanyaan selalu ada Jawa. jawaban Seperti biasa, saya tidak sendiri Ada para panelis luar biasa yang menemani Q&A pada malam hari ini Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Yang pertama untuk Kang Maman Kuku Adi Novita, Mas studio Tejo, Henry Satrio. Dan tepuk tangan yang paling meriah untuk rekan-rekan mahasiswa di studio. Tepuk tangan Wih. buat teman-teman. Terima kasih. Nah kali ini sangat spesial sekali bintang tamunya Enggak, kaleng-kaleng pemirsa, kemajuan era digital ini semakin pesat. Begitu pesatnya juga memberikan berbagai macam dampak ke dalam kehidupan masyarakat. Literasi digital menjadi faktor yang penting guna menghindari dampak negatif dari perkembangan teknologi malam ini. Q&A akan kedatangan seorang atau sosok yang sangat berperan dalam mengatur berbagai. Alur komunikasi di era digital saat ini, ia ada seseorang yang sudah aktif menjadi aktivis sejak usia muda, pernah menjadi jurnalis di salah satu surat kabar ternama di Indonesia, dan juga berperan aktif dalam dunia politik tanah air. Siapakah dia? Dia kini menjadi Menteri Kabinet Indonesia Maju. Langsung saja, kita sambut Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Budi Ari Setiadi. Pak Budi, boleh. sini oh, dulu, Pak. Okay. Bapak. Eh, kenapa para panis semangat sekali ada kedatangan nah. uh, Pak Budi? Mbak oh. Tejo. Wartawan. kita wartawan, tapi nggak jadi apa-apa. Oh. Dulu wartawan, jadi menteri. Pak, gimana resepnya dari wartawan bisa jadi menteri? Nggak ada resepnya, itu mah garis tangan aja. Oh. tangan ya. Nah, Bapak, Bapak ini kan Menteri Komunikasi dan Informasi ya, Pak. Yeah. Tapi bapak termasuk pihak yang anti anti kritik nggak pak? Begini kita ini demokrasi atau peradaban kita lahir karena cara berpikir kan ada dialektika hmm -hmm. berpikir sehingga kritik sangat sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan berarti artinya bapak nggak anti kritik kritik apapun itu? Kritik apapun nggak ada masalah. Gak kita. Oke kita buktikan ya teman-teman. Apakah seorang uh, Pak Tapi Menteri kritik beda kita... loh. Oh iya itu beda sih, ya, tapi Bapak ya. menghindari dari anti tagihan berarti? Kita anti tagihan. Oh. Tepuk tangan, Silakan duduk Pak. Nah kita buktikan kalau tadi Pak Budi menyampaikan nggak anti kritik ya, kita buktikan. Mungkin kita uji dulu, Kukuh atau Bang Hinshat? Gini Pak Menteri kan tadi menjawab pertanyaannya Mbak Yohana, gimana Belum caranya jadi Menteri, Belum eh belas. garis tangan. Sekarang saya tanya nih, gimana caranya dapat garis tangan kayak Pak Menteri? Supaya ada adik, adik mahasiswa kan juga paham jalur Menteri ini, kalau sesuai garis tangannya gimana gitu loh. Ya, kalau kita bilang kan ini takdir sejarah aja lah. Oh. Tapi tetap semua upah harus ada upaya. Tapi nggak ada cita-cita. Yang penting kita setia sama agenda dan cita-cita kita. Nah intinya, intinya Bang Hensat udah terima aja takdirnya jadi pengamat politik, oh. ya nggak sih? Belum tentu, tentu jangan se salah. Oh, semua belum? orang, kita pun nggak mikir apa-apa. Tiba-tiba, apa? diminta jadi, di jadi menteri ya kita siapa aja yakin ya. gak apa -apa, uh, gak okay, kita nggak mikir apa-apa pak enggak, maksud saya di kominfo saya nggak mikir, saya mau jadi komen kominfo oke kita tanggini nanti ya jawabannya <laughs> tunggu dulu takar <laughs> kita belum buka box teman-teman panelis, teman-teman semangat udah ini aja. biar kita lebih cepat langsung saja kita bedah box kota, kota. kita kali ini ya okay. pak ada 9 box pak. Okay. dalamnya ada topik-topik menarik okay. silakan bapak memilih nomor favoritnya yang pertama bapak pilih nomor berapa baru nanti kita akan ulas dengan iya. kecepatan tanya jawab kita di Q&A kali ini nomor berapa pak yang pertama nomor dua okay. nomor dua kita buka box nomor dua ini sesuai pilihan pilpres nih 02 nih hmm. oh gitu ya bapak, bapak berarti pilih nomor oh, iya dong. bapak mulai macam macam ya <laughs> Box viral ini kita akan bahas topik-topik terkait dengan okay. uh, kominfo dan dunia digital telekomunikasi okay. yang saat ini lagi viral. Yeah. Nah, salah satu yang paling viral ini adalah terkait dengan masih ada polemik tentang UU penyiaran yang yeah, yeah. diduga isinya itu memang ada unsur untuk kemudian melarang ya jurnalisme investigasi. Yeah, yeah. Nah, bapak sendiri bagaimana pendapatnya terkait hal itu, pak? Karena banyak yang bilang wah ini kemudian memberangus kebe kebebasan pers dong. Begini, yang pertama, Undang-undang atau RUU Undang-undang Penyiaran itu adalah bagian dari inisiatif DPR. Itu dulu, posisinya dulu supaya jelas satu. Kedua, Undang-undang uh, Penyiaran yang terakhir ini memang tahun 2002. Tentu Mas, tentu banyak hal yang harus dilakukan revisi, penyesuaian, penyesuaian udah hampir 20 tahun lebih undang-undang ini. Nah ketiga karena itu inisiatif DPR itu draftnya belum sampai ke saya, hmm. jadi kita dapat ini saya ditanyain sama teman-teman media, teman-teman wartawan -teman, Pak Menteri ini ada urusan jurnalistik, investigatif bilang jurnal. tunggu dulu saya belum baca semua draft uh, yang menjadi inisiatif DPR ini sehingga mana yang mau dibicarakan, mana-mana yang mau didiskusikan belum kan tetap aja nanti daftar inventaris masalah dari kita juga dari pemerintah begitu loh tapi secara umum Pak Waguh belum membaca draft itu. Dengan adanya wacana dan isu itu, bagaimana tanggapan secara... Bapak terkait dengan kebebasan pers jika ada poin-poin yang dilarang? Bagaimana juga Bapak melihat pers sekarang? Ya gini, undang-undang penyiaran ini kan bentuk dari uh, penyesuaian zaman karena sudah hampir 20 tahun yang lalu tuh, 22 tahun yang lalu. Hmm. Sehingga ada penyesuaian, tapi secara substansi saya juga lihat lo kok kok Investigasi dilarang di media, gimana caranya? Justru sementara di satu sisi, kita ingin jurnalisme yang berkualitas. Nah, jurnalisme yang berkualitas, kan harus investigatif. Tuh, ya. apa cara mendapatkan beritanya? Eh, pemahaman masalahnya hmm. begitu. Akhirnya, Cek cross-checknya gitu loh. sehingga Akhirnya memunculkan jadi... jurnalisme yang berkualitas. Makanya, saya uh -huh. sudah telepon Ibu Ketua Komisi Satu. Kok ini ada? Pasal jurnalis investigatif dilarang. Tanggapan ya. beliau pak? Ya ini kan masih draft, belum diskusikan gitu. Kita juga nggak tahu mana versi yang asli, mana yang enggak, kita nggak mm. ngerti. Hmm. Gitu loh. Karena yang kita dapat saya udah baca coba, lalu kok terlalu melebar gitu. Ini hmm. peta sesama, sesama wartawan. Ini sama-sama jurnalis ya. Jurnalis itu kan pasti senangnya investigasi. Iya dong. Supaya kita beda orang tahu kalau kita datang ke jumpa pers ternyata gitu. Iya. Itu kan bukan enggak seru. Enggak seru lagian hmm. kalau sudah gitu sudah ada media sosial. Iya. Orang penginnya kedalaman kan. Iya, kedalaman ber berita. Makanya kita demo, Pak. Iya. bapak yang mimpin, saya di iya. belakang, Pak. Saya udah, saya udah saya sudah ngomong sama nah. ketua komisi nanti kan kita diskusi. Itu enggak oh. tahu aspirasi mana semua ditumpukin di sana. Tetapi posisi kita kan begini, yang pasti undang-undang ini, undang-undang menjadinya -undang harus mengalami apa penyesuaian karena ada beberapa yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman? Bagian tapi mana, bukan Pak, yang ini. Pak, bagian hmm. mana menurut Bapak yang harus disesuaikan sesuai perkembangan zaman dari sisi pers? Kalau dari di sisi pers, menurut saya kan udah ada undang-undang pers. Ya, katanya Bapak kan harus disesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman bracket. ya kan ini kan ini kan undang-undang penyiaran. Bagaimana? Kok tiba-tiba oh undang-undang iya. penyiaran ini ada masuk Betul. urusan jurnalistik uh, ya. jurnalistik. Ini kan menyangkut penyiaran jadi loh. Dalam dunia penyiaran ini kan ada perkembangan teknologi, hmm. perkembangan maju. Misalnya analog, udah jadi digital. Undang-undang hmm. penyiaran gitu loh. Termasuk juga cara uh, masyarakat mengkonsumsi media udah berubah kita kita pakai horizon tahun 2000 ya. Ketika undang-undang itu -undang didirikan tahun 2002, diluncurkan 2002. Belum ada yang namanya YouTube. Belum ada yang namanya Facebook. Belum ada yang namanya apa? Instagram, TikTok dan sebagainya. Nah, saat ini beberapa poin di undang-undang itu pengen mengatur itu semua. Padahal menurut menurut hemat kami di Kementerian Komunikasi dan Informatika, ini ada ada undang-undang ITE Undang-undang telekomunikasi, undang-undang e, perlindungan data pribadi, gitu loh. Makanya harus ada harmonisasi dan sinkronisasi supaya undang-undang penyiaran ini jangan menabrak beberapa klausul di undang-undang yang ada. Tepuk tangan, tuh bapak. Karena ini sebenarnya saya udah tahu latar belakang ini siapa yang minta undang-undang penyiaran ini. Nah itu. Ya, Artinya ya. siapa itu satu orang? Uh, lembaga. Lem Memang Karena harus. sekarang kalau semua orang juga pada akhirnya uh, bisa semudah itu membuat sesuatu yang viral, Kak Novita dari pandangan Kak Novita secara psikologi begitu ya, dampaknya apa jika memang yang berbau viral ini akhirnya ada yang memang membantu sebuah penanganan kasus, tapi juga ada yang kemudian tidak produktif. Menurut Anda gimana? Tidak uh, ada. Pak Menteri. Sangat ini ini mungkin yang baru-baru saja ini kita ambil aja kasus gitu ya. Misalnya film yang sekarang lagi naik daun ya dengan rating 9, 8, 9,8 98,5 sangat tinggi sekali yang di, dibungkus dengan bentuk horor gitu dari poster-posternya. Tapi saya melihat bahwa uh, netizen akhirnya melakukan investigasi sendiri sampai hari ini dari tadi-tadi kita membicarakan di dalam ruang kasus Vina uh, ya betul uh, panelis kita gitu dan yang kedua adalah kasus dari uh, staf Kementerian Perhubungan yang akhirnya dinonaktifkan yang hanya gara-gara tidak ada investigasi lalu menurut saya sangat-sangat tidak 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 etis untuk seseorang kehilangan jabatannya karena video yang dipotong-potong dan akhirnya di, dikeluarkan. Karena begitu nonton secara utuh sebenarnya dari videonya Jia, kalau kita lihat tidak seperti itu kejadiannya. Jadi jangan sampai itu jadi di di apa namanya digunakan secara besar-besaran dan investasi ini sangat-sangat diperlukan dan dibutuhkan. Sudah, kan, Enggak, kalau dalam posisi investigasi jurnalisme investigasi saya mendukung. Karena tujuan kita ini kan membuka jurnalisme berkualitas, kita ingin demo sosial media ya. kita nah, atau dua, dunia di atau apa nah. atau platform-platform ini juga menyajikan jurnalisme yang berkualitas ya. gitu loh. Nah jurnalisme berkualitas pasti ada pendalaman, ada uh -huh. investigasi. Nah posisinya sebenarnya undang-undang penyiaran ini uh, dari awal walaupun saya belum baca saya didorong sama media Pak Menteri gimana soal jurnalisme apa investigatif? Jurnalisme harus investigatif tuh. Kalau nggak investigatif nanti nggak dalam. Pak Menteri berdasarkan yang sudah-sudah, kalau sudah, -sudah, sudah di draft itu banyak jadinya. Bukan, ini... Yang sudah sudah lah, mulai dari undang-undang, uh, apa, cipta uh, kerja dan, dan lain sebagainya. Kerja. Akhirnya, nah gimana kalau kita nggak usah diskusi, kita demo, Pak Menteri yang ngimpin, saya dukung. Pokoknya nah, gini. Uh, kalau soal itu, ya pasti nanti dengan cara saya, saya akan komunikasi. Karena ini sebenarnya saya sudah tahu latar belakang ini siapa yang minta undang-undang penyiaran ini. Nah, itu ya. artinya ya. siapa itu satu orang uh, lembaga. lembaga, lembaga berarti DPR. lembaga atau bukan? bukan. Dunia Usaha. Ini, bukan. Ini komisi penyiaran Indonesia. Oh, Oke, okay. yang merasa perlu bisa me apa, menjangkau penyiaran-penyiaran di media yang lain hanya nah, di media hmm, uh, konvensional gitu, tapi kok jadi melebar kemana-mana ya ininya. Tapi nanti kita akan komunikasikan terus lah ini. Oh jadi ini uh, dasarnya dari KPI ya? Menurut yang DPR. kita dapat informasinya ini hmm. inisiatif dan banyak draft isiannya itu. Nanti kita breakdown satu-satu. Oke okay. ya. kita 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 pegang nih ya oh, iya. apa uh, pernyataan dari Pak Menteri tepuk tangan dulu. <laughs> Oke okay. Kang Maman, silakan Kang Maman. Saya tertarik dengan itu usulan dari KPI ngurusin frekuensi milik publik dengan P 3 SPS-nya aja mereka masih tertatih-tatih. Ngapain ingin memperluas tugas sampai mengurusi yang di luar frekuensi milik publik? Karena menurut saya ngapain duplikasi yang ya. sudah diatur di sini oh, ya. ngapain diatur lagi? Ya. Iya kan? Ini ada undang-undang ITE, undang-undang perlindungan data pribadi, undang-undang telekomunikasi. Ya. Bahkan salah satu direktur jenderal saya ngasih input, Pak ini kok sampai ngatur frekuensi segala macam. Ya. Bu ini kalau lebarnya ke mana-mana dong. Ini undang-undang telekomunikasi udah ada. Ngapain diatur lagi di undang-undang penyiaran? Jadi yang perlu kita bongkar bersama-sama ini motifnya siapa apa di balik ini? Dari kacamata Bapak yang pernah jadi wartawan dengan uh, sekarang jadi uh, menteri, kira-kira motifnya apa, Pak? Ini bukan curiga, tapi kan pasti ada pemetaan motif dong, Pak, yang sudah langsung ada instingnya begitu. Saya belum mau berspekulasi tentang motif. Ya udah sedikit saja mungkin seluruhnya. Tapi klunya, Pak. saya udah lihat ini nih, ada apa? Ada upaya-upaya. Upaya untuk apa, Pak? Untuk uh, membuat suasana kurang tepat lah untuk penataan dunia digital kita. Saya kita udah ngomongnya udah dunia digital. Memangnya kalau sudah masuk, apa keuntungannya bagi Ya, ini kontrolnya nggak bisa gitu loh. Termasuk Apakah juga. Apakah ada kepentingan bisnis di, di balik layar atau gimana? Nah, kalau kita nggak mau se, apa, securiga itulah. Cukup maman ya. ya Pak ya? Cukup kang maman aja yang curiga. Baik, tawang -tawang. Terima kasih. Baik, baik. Itu tadi uh, uh, satu berita viral yang memang sekarang lagi hangat terkait dengan undang-undang uh, penyiaran. Yang kedua Pak, ini soal-soal penyiaran itu juga Bapak kan juga ini kan lagi gencar, ini tentang Starlink, Pak. Isu kita tuh ada tiga: untuk uh, tadi udah dibilang soal kecepatan, itu yang pertama coverage, mm -hmm. yang kedua adalah quality, dan yang ketiga adalah akses stabilitas. Nah, tiga isu ini yang menjadi ranah yang problematika yang kita atasi. Mm -hmm. Starlink itu dengan teknologi satelit. Leo-nya dia, low earth orbit yang dia cuma 400 sampai 500 km di atas permukaan bumi, ini mampu mengcover secara cepat daerah-daerah rural kita. Secara regulasi memang dia sudah memenuhi semua persyaratan yang kita tentang uji layak operasi, izin izin perusahaan karena mereka beroperasi dengan nama PT Starlink Service Indonesia. Artinya entitasnya di Indonesia cuman maksud saya nggak sekedar entitasnya perusahaan Indonesia. Iya dong. Mm -mm. Pemerintah nggak boleh lepas tangan, saya nggak mau. Starting ini kayak OTT, over the top. Yang terlambat kita atur kayak Netflix, Disney, gitu loh. Mm -hmm. Disney Plus, OTT juga harus kita atur suatu hari. Karena pajaknya gimana? Masyarakat gimana? Tiba-tiba dia eh, pelanggannya satu juta di Indonesia. Cuman dia campur-campurin jadi pelanggan negara lain. Kita cuma satu ribu. Terus kita kontrolnya gimana? Pemerintah. Supaya kita tidak kalah. Supaya Jadi, kita tidak kalah dengan Elon Musk, apa yang akan dilakukan pemerintah, Pak? Enggak, kalau kita strik ke semangat level of playing field-nya sama. Kita enggak memberi karpet merah dalam pengertian, dia punya dia dapat, yang lain enggak dapat. Nah, kalau yang lain dapat, kalau yang lain dikenakan PPN PPH, dia juga harus kena PPN PPH. Jadi setelah kita kaji, ini soalnya akhirnya soal tata niaganya. Bayangin, ada satu isu, saya udah dikasih datanya, nanti saya akan tanyakan. Kenapa Starling ini ada isu ya? Dumping. Misalnya layanan kita yang dijual tujuh ratus ribu. Sebulan itu di Amerika 120 dolar. Artinya dijual lebih murah dibanding yang dijual di Amerika. Artinya itu apa, Pak? Nanti dulu alatnya. Kalian di luar negeri, di Amerika belinya 1.200 Di kita cuman 1.7800 dolar. Artinya apa itu? Dumping kan? Isunya jadi isu. Katanya hmm. stereo Teknologi staring itu canggih sekali. Semua orang yang saya ajak diskusi tentang staring, dia canggih. Dan dia membantu kita untuk menutup semua area. Area. Secara teknologi. Ini, ini bicara tentang berarti semakin canggih, biasanya semakin gampang untuk diakses nantinya untuk anak-anak kita gitu ya. Berarti bicara tentang nanti akses, kalau saya concernnya adalah lebih kepada pengaturan. Untuk kita lihat ini game online, judi itu, online, Itu tadi polponen, yang saya jelasin Bu, yang saya jelasin tadi. NOC-nya di Indonesia, customer service dari di Indonesia, itu. NOC di Indonesia atau net operation sekali. center itu di Indonesia adalah kita bisa tahu kan misalnya ada pelanggan satu juta ini pelanggan ini ada nggak yang main judi online ada nggak yang mengakses pornografi. pornografi dan sebagainya begitu kalau nggak ada NOC di Indonesia kita nggak bisa kontrol memang kita harus akui secara teknologi ini membantu untuk urusan coverage dan konektivitas untuk daerah-daerah rural sangat membantu teknologi ini nah kalau Cuman dari soal kita antisipatif dan gengsi Pak Tejo tadi ya kita usahakanlah yang pasti kita apa perlu pakai baju Bali juga terserah aja iya. apa -apa. kalau Saya dia usahkan. pakai jalan pendek pakai jalan pendek juga, pak. Kita juga mau menyesuaikan mm. gitu. Mm -hmm. Oke, okay, baik terima kasih. <laughs> Good point. Ini kalau budayawan memang harus ada ini ya yeah. pride. Budaya kita juga enggak bukan cuma budaya enggak enggak aku enggak rela aku enggak bisa sebut pakai jas lengkap pakai rencana, dia pakai sing pakai kaos t-shirt. Bahaya cuma maknanya apa? Seru mis banget kita, Gitu loh. Seriotinya. Interior kita jualan penduduk banyak potensi ekonomi besar mestinya sejajar dong gitu loh Pak ya, ya yaitu, yaitu, yaitu. jadinya ya Harusnya kita, Elon Musk kita, juga pakai jazz, harusnya ya, ya. atau citanya yang pakai ya, kegiatan kan pakai t-shirt juga hmm. gitu dong gitu Oke dong. tepuk tangan Pak ya. Tejo <laughs> <laughs> Oke uh, tapi uh, saya, pakai, oh. saya pakai saya pakai batik loh Mas Tejo pakai gini, okay. stak, box ini ini, ekstra bagus ya. <laughs> 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 Oke okay, baik kita lanjut dulu ke box 2 Bapak pilih box nomor berapa Oke okay, satu. Oh bukan pilihan Pak Hari dulu nih. Oh iya itu Baik ya. <laughs> hey, kita buka box nomor satu topiknya. Kritik asik. Kritik okay. <laughs> Ini memang satu dua tiga masih ada sisa-sisa residunya ya. Iya, iya, iya. Oke kritik asik langsung topiknya. <laughs> masih boleh bahas starlingnya nggak sih? Langsung ke ininya aja, kritik <laughs> asiknya aja ya. Oke okay, sekarang uh, mungkin lo dari sisi ini deh Pak. Uh, kita tahulah sudah banyak sekali uh, judi online ya Pak ya judi online uh, itu udah sehari-hari. Jadi kayak saya kadang lagi ngantri beli kopi di depan orang main judi online gitu. Nah padahal kan selama ini kominfo udah selalu melibas lah segala macam, mm -hmm. tapi kok masih ada aja. Apakah jadi yang perlu dididik orangnya apa kominfo harus lebih giat nih pak? Pak, <laughs> <gimana>? ya itu namanya perang di dua front Heeh. Uh. Kan ini bukan soal memilih dan nggak nggak bukan pilihan. Ini, ini orangnya apa? Kitanya lebih keras enggak dua-duanya harus paralel literasinya penting ke masyarakat. Pokoknya sosialisasi terus di mana-mana. Saya selalu ngomong mana, udah nggak akan kayak main judi online itu mimpi. Makanya kita punya ketetapan nanti untuk judi online kita nggak ada kompromi. Gitu. Dia ya, tentu saja kan nggak bisa kita sendiri kominfo. A apa kendalanya Pak? Kendalanya tadi satu dia ini ngerubah semuanya IP-nya cepat berubah. Oke. Okay. Kedua ini kan namanya judi online ini kan borderless. Ini kan transnasional lintas negara, Gitu hmm. loh Jadi dioperasikan di server-server di negara-negara yang melegalkan judi. Kamboja. Hmm. Kamboja, apa Thailand. Nah, tapi dari sistem apa, cyber kita memangnya tidak ada. Bukan? Kalau sudah borderless kita, dan... kita mana mana bisa kita tahu nih dari mana? Si Starlink itu nggak bisa jadi firewall judi online, Pak? Nah, kita kalau saya sebagai menkomgo sudah menyurati secara resmi semua operator telepon. Jadi kita ini perang di dunia yang benar-benar ini perang lawan hantu kan Onda nih. tantangannya izin pak untuk Facebook Instagram yang begitu besarnya kenapa pak sampai Enggak, sekarang mereka mereka boleh. juga nggak mau nerima iklan lagi dari Facebook dari mereka udah komit sama kita kita udah nggak nerima iklan dari judiona hmm. hmm. ini hmm. dia nyusupin dia hmm. namanya hmm. nama istilahnya phishing hmm. betul, hmm. ya, betul. Hmm. bukannya bukannya resmi hmm. tapi itu tidak bisa ya maksudnya ya, pantau, kita bisa kita tutup akhirnya dipindah lagi dia bikin lagi gitu loh jadi perang semesta karena ini anak-anak pak yang korbannya untuk bukan hanya anak-anak ekonomi keluarga kalau dibilang anak-anak ini 17 sampai 20 tahun karena 249 suaminya berjudi bisa nggak bapak turunin angka ini Yang penting ada rakyatnya tadi, Pak, terkait dengan judi online, prostitusi online yang berbau online seperti itu, mafia online, nah, game online, game online. Nah ini gimana, Pak? E, bisa atau tidak? Karena kan ini kan waktu Bapak sebagai Menteri, ini kan Oktober. Apa targetnya? Untuk bisa? Ya targetnya kegunaan? kita sekarang gini loh, kalau baik kuantitatif ya, sepanjang 2017 sampai sebelum saya jadi Menteri itu. Juli 2023, ribu itu kominfo men take down sekitar delapan ribu situs judi online. Tapi itu berbaik kuantitas. Saya nggak senang. Saya bilang bukan soal kuantitas ini. Ini yang penting rakyat masih main nggak? Kita tutup semua pipa pipanya. Rakyat jangan sampai atau teman rakyat kecil jangan sampai main. Gitu. Nah, nah, nah kita dia. terus mensosialisasikan itu. Makanya tolong, tolong teman teman influencer atau apapun. Pokoknya judi nggak bikin kaya. Karena mimpinya rakyat kecil ini judi jadi kaya, ini salah. Judi itu nyusahin. Gitu. Makan saya kalau kampanye kalau ngomong, ngomong di daerah saya bilang kalau punya pacar siapa yang punya pacar ini nih. Punya pacar suka main judi online putusin aja. Enggak ya, gitu. Oke, ah. Kang Mama saya akan kamu. Saya ngasih target sederhana aja deh Pak Budi. Ya. Pengadilan Agama Bojonegoro bilang Januari sampai April di Bojonegoro, ah. 971 pasangan suami istri bercerai. Uh -uh. 722 yang ngajukan itu istri. Mm -hmm. Karena 249 suaminya berjudi. Bisa nggak Bapak turunin angka ini? Kita sedang melakukan studi dengan lembaga demografi UI. Bahkan kita lagi rencana, ini coba kota-kota ini. Ini fenomenanya apa? Makanya studinya tadi itu. Dampak ekonomi keluarga akibat judi online. Ini bisa kriminalitas, bisa ke pinjol ilegal. Yeah ujungnya perceraian, makanya nah, saya kemana-mana bilang udah cerai, pokoknya yang punya pacar main judi online serai kain nanja apa putusin aja gitu loh, karena ini nah, merusak <laughs> gitu loh, merusak apa, merusak ekonomi Moral. keluarga gitu loh, ujungnya ke pinjol ilegal, pinjol ilegal ini adik kakak nih, kakaknya judi online, adiknya pinjol ilegal, pinjol kalau pinjol legal belum tentu, kalau pinjol ilegal tuh gampang kok proses minjemnya gampang mau minjem 10 juta Cepat, langsung uh, uh, langsung cepet gitu. Terus jadi gali lubang, tutup lubang terus kan. Ya. Nah adik ini pinjol ilegal. Nanti ujungnya kalau itu kan kekriminalitas, kepenipuan, kehancuran keluarga. Nah karena itulah kita concern pada bagaimana rakyat kita ini, masyarakat kita terutama berpenghasilan menengah bawah ini harus kita lindungi dari pengaruh. Judi online, Karena nah, saya udah bilang, artinya ini, uh, menjawab pertanyaan Kang Maman tadi, "Bisa enggak, Pak? Mungkin tadi tantangannya ya, menurun. Dia harus jati. bisa, cuman begini loh. Ada pertanyaan dari teman saya juga di tim saya, juga nanya, 'Pak, ini kok reaksi? Reaksi anti judi online ini dari lembaga-lembaga, eh, masyarakat, lembaga lembaga agama, kurang kenceng nih, daya dorong anti judi onlinenya.' Yes, itu juga setuju. pertanyaan setuju. loh, setuju. Iya, iya kan. Kalau iya. kalau dari kita kan kenceng, kita nggak ada nggak ada ini nggak ada remnya. Jadi menurut bapak siapa yang harusnya paling berperan lebih kenceng Bukan. lagi untuk anti judi online? Begini, kalau kita bicara soal partisipasi masyarakat, mm -hmm. maka pemerintah online ini harus melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat, ya. uh, CSO, civil society organization, lembaga keagamaan dan lain-lain harus ikut terlibat dong. Cuma teman-teman yang waktu analisa dia nyeletuk begini, Pak. Pak Menteri, ini jangan-jangan tokoh-tokoh agama ini nggak tahu kalau dia orang lagi megang handphone itu lagi dia main judi, apalagi chatting nggak bisa beda itu. Saking canggihnya, Henry kusuk gitu. Kita nggak tahu tiba-tiba lagi -tiba di ngecek, 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 apa? ngecek, ngecek, ngecek ya. Karena sama-sama di handphone. Gini loh, judi konvensional kamu jelas. Wah orang gimana kartu, tokoh agama. Enggak nih. Biar bisa tanya -tanya, bilang, wah kamu main judi, gitu kan? Ini pertanyaan jebakan nih kan? Oh. Kalau jelas, kamu kan jelas gitu. Kalau gue bilang iya berarti wah wow, pasti suka main gitu. nih. <laughs> ini jebakan ya kan. Kalau judi online bisa langsung kelihatan. Toko-toko ya. agama di daerah bisa langsung lihat. Oh ini. Ini judi online ini kan aktivitasnya kalau masuk kerjasama Kominfo dengan Kemendikbudristek oh, sejak dini. Semua semua udah Kementerian itu lembaga itu betul, udah terlibat. Bukan ini. hanya hal narkoba, oh, tetapi iya. judi online ini bagian daripada pembentukan iya. karakter iya. sejak masih PAUD gitu loh pak. Iya ya ini Karena ini menjadi concern nasional masih... kita judi online makanya disuarakan terus saja bahwa Mereka. ini ini tantangan terberat kita betul ini kan kema kemajuan digital ini kan menyisakan satu baik satu dampaknya residunya. Nah ini judi online ini termasuk residunya gitu loh. Oke. Okay, harus kita berantas. Nah tentu ini pekerjaan besar. Satu, satu berarti judul. Saya setuju tadi ini menyebabkan uh, harus melibatkan banyak sektor untuk uh, karena kurang kencang reaksinya terhadap anti judi online. Iya kang oh, Maman, oh, ya? yeah. Saya sama kang Maman mau terlibat di situ kalau diminta oh, iya. atau tanpa diminta. Cuman masalahnya judi ini kan mimpi seperti Pak Menteri bilang. Kalau ini dihilangkan ada nggak mimpi yang bisa Pak Menteri kasih untuk rakyat Indonesia? Yang pasti ini diulangi lagi nih untuk mempertegas ya. Hmm. Bahwa judi buat rakyat kecil itu mimpi yang salah. Nggak ada orang kaya karena main judi. Orang bisa kaya karena kerja keras, bukannya main judi. Hmm. Gitu loh. Itu dulu supaya kita sosialisasi kemana-mana. Nggak nah, hmm. mungkin lu kaya lah. main judi bohong lu, ditipu bandar lu. Iya Ma kan? Maaf Pak Menteri, <tuh>. Jadi, tapi kadang-kadang mereka itu menang 5.000 perak senang Pak Menteri. Gua Karena mimpi tadi menang Karena ada Gua. mimpi. Saya ulangi lagi, dulu waktu zaman hmm. Pak Harto ada SDSB. Iya. Ya kan? Ya. Tiap kemis. Itu kenapa kuli-kuli bangunan Iya, 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 iya. Ya, ya, semangat ya. nunggu hari kemis. Ya, ada yang kocong. Di ya, ya. Nah, <laughs> ini gimana? Oke, aku mau ikut anti judi online tapi tolong kasih mimpi rakyat di Indonesia mau mimpi apa gitu, gitu loh. Ya, 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 ya. Apa negara yang gemah ripah lo jinawi bisa enggak? Apakah Kesehatan. Ya, itu tugas kita bersama bahwa rakyat ini harus dibawa kepada mimpi bahwa kita punya 21 tahun terbaik buat bangsa ini untuk bisa menjadi negara maju. Ini adik-adik ini nih 21 tahun, karena rata-rata umurnya 25-an kan 20, ya? 20-an. 21 tahun lagi baru 40-an. Jadi Indonesia bisa jadi negara maju karena Indonesia punya semua potensi yang dimiliki syarat dan prasyarat untuk Indonesia menjadi negara maju di seluruh dunia dalam sejarah di Asia ya cuma empat negara yang bisa konsisten 20 tahun pertumbuhan dan sekarang dia melompat jadi negara maju yang pertama Korea, Cina, Taiwan dan e, Singapura. Cuma empat negara. Dia konsisten tuh 20 tahun sehingga jadi negara maju seperti sekarang. Nah, kita harus memanfaatkan momentum 20 tahun ini untuk bisa menjadi negara maju dan potensi itu ada. Tapi bagaimana dengan tontonannya Pak Menteri? Apa? Tontonan anak-anak kita sekarang KPI Sibuk dengan menyensor, memblur-blur tontonan yang ada. Nah itu yang dia, ada. itu masih kita... saya kan nggak mau ngomong tadi tapi begini. Saya agak. posisi saya bilang, kita setuju bahwa perlindungan anak penting. Karena saya langsung selalu berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pokoknya konten yang tidak boleh diperuntukkan untuk anak-anak, kita harus jaga. Tapi kan selalu ada, selalu beberapa penyelenggara penyiaran atau OTT itu kan selalu disclaimer. Kebijakan pemirsa diharapkan. Dia declare ini 17 tahun ke atas. Kita juga kan nggak mau melarang Mas Jiro Tejo dan Mas Hendy kita batas-batasin. Dia udah dewasa ntar. Pertontonannya kita batas-batasin juga nggak boleh kan. Yang penting kita lindungi anak. Gitu. Oke, oke baik, baik oh. tunggu. Kita sudah hmm. dulu box kali ini tepuk tangan dulu. Teman-teman oke okay ya. Semangatnya di tangan dulu. Tapi sebelum kita masuk ke box ada uh, Apa lagi? beberapa interview pernyataan dari rekan-rekan kita akan tampilkan video yang satu ini saya mau nanya kira-kira ada nggak ya program pemerintah yang memberikan kuota gratis kepada siswa-siswinya agar tetap mengikuti pembelajaran secara daring tanpa ada hambatan sedikit pun apa langkah pemerintah untuk meningkatkan literasi digital di kalangan pelajar supaya mereka dapat menggunakan internet secara efektif dan aman Terima sih upaya pemerintah dalam memastikan kuota internet yang terjangkau dan memadai bagi pelajar, terutama di daerah-daerah terpencil? Mohon bantuannya untuk dijawab, Bapak. Terima kasih. Bapak. Oke, dia jawab. Langsung Pak, apa nih janji untuk teman-teman tadi? Sebentar lagi, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami akan mengeluarkan regulasi mengenai Cyber Online Protection kalau bahasa Indonesia-nya adalah perlindungan anak di ruang digital jadi memang yang sekarang harus diliterasi bukan anak-anak aja orang tuanya harus diliterasi bagaimana Jaga menjadi orang tua di era digital karena anaknya lebih canggih dari emak dan bapaknya gitu okay. tapi perlindungan anak di ruang digital penting jangan sampai anak-anak kita mengkonsumsi sesuatu yang belum waktunya Gitu oh, iya. kalau tadi kuota gratis untuk siswa gimana Pak? Ya itu nanti urusan karena ini urusan fiskal ya, kita harus disusun ya. dari lintas lembaga lah. Ya. Kalau saya sih mau tapi kan uh, anggarannya mesti dari Kementerian Keuangan Baik, Jadi terima nanti kita kasih. pokoknya kita dukung. Yang pasti ini internet ini atau bahasa ininya akses konektivitas ini atau bahasa lebih gampang sinyal ini udah menjadi kayak oksigen. Ya. Oksigen Buat kedua kita. ini. Jadi udah semuanya sangat berkepentingan. lebih kayaknya lebih susah lebih nggak ada air daripada nggak ada sinyal ya. oh, lagi buat anak-anak muda. Ya. Ya. Tapi satu hal tadi kan bapak menyampaikan ini tergantung lembaga lain khususnya dari Kemenq ya pak. Oh, ya. Iya. Nah apa-apa harapan hmm. untuk Kemenq untuk ya, mewujudkan mimpi anak-anak tadi pak? Bahwa anak-anak Indonesia ini bermimpi memiliki akses yang baik terhadap Uh, konektivitas atau sinyal internet sehingga bisa, hmm. mereka bisa menggunakan internet untuk menggapai mimpi-mimpi mereka menciptakan mimpi-mimpi mereka karena internet ini kan dunia tanpa batas okay. sekarang dengan internet semua orang bisa lebih cepat belajar bisa cari tahu saya selalu bilang ke anak saya dulu zaman papa masuk ke perpustakaan nyari satu buku bisa dua jam hmm. sekarang dengan internet dalam satu detik kamu bisa dapat banyak bahan, gitu kan? Memangnya susah itu apa anggarannya nggak ada? Bukan itu nanti kebijakan-kebijakan kebijakan lain kan, itu, tapi Pak. yang pasti kita dukung lah, bukan ini nanti itu perdebatan teknokratis lah, okay. nanti prioritas mana ini mana ini mana gitu. Oke, okay, baik Begitu. terima kasih Pak. Kita lanjut dulu, teman-teman. Box selanjutnya bapak nomor berapa? Nomor tiga. Nomor tiga. Satu dua tiga semuanya terbuka ini ya. Ini Oke. Sesuai urutan pilpres kayaknya. Nih. <laughs> Data pribadi. Ya? Baik. Eh, kita mau mengulas tentang sosok Pak Budi. Nah, sebelum kita masuk ke ruang komunikasi dan juga data pribadi Pak, saya pengen tahu. Tadi kan sempat kita bahas. Nanti periode ini Oktober akan selesai. Nah, setelah itu ada apa nih untuk seseorang Pak Budi Ari? Apakah udah ada tanda-tanda akan berlanjut di pemerintahan yang baru atau ada karir yang baru, Pak? kita serahkan pajak semua pada takdir sejarah gitu loh. Biarlah takdir sejarah kita menjemput itu bahasa ininya nah, puitisnya begitu. Nah tapi kan gini lah Pak, Pak Jokowi dan Pak Prabowo pasti dalam memerintah itu butuh Budi. Pak Budi Ari ini sudah membuat sebuah karir pat baru dalam sejarah karirnya anak-anak Indonesia. Dari wartawan, jadi aktivis, relawan, wakil menteri, jadi menteri. Pak Budi, itu kan tulisan bukunya Pak Budi 2015 sebelum jadi menteri. Iya. Masih masih ada darah jurnalisnya. Oh, iya. Tapi politisi kan bukan menjemput takdir sejarah. Tapi saya tapi bukan politisi, saya aktivis kok. So. Iya, tapi itu itu bahasa aktivis dan bahasa ya, 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 ya. bahasa politis bukannya bukan menjemput tapi merebut takdir sejarah akankah Pak Budi merebut kembali 2024 nanti dengan juga jadi menteri tetap kita nggak merebut lah kita udahlah terima nasib aja lah saya ini udah satu titik ibaratnya kita udah jadi menteri ya selanjutnya dipercaya atau tidak oleh presiden wakil presiden terserah aja lah. kalau kita mau pasrah aja ditugaskan selalu siap tidak disugaskan, juga siap. Begitu. Okay. Mungkin saya rewind waktu beberapa waktu masih sebelum pemilu itu, Buret Nomar Sudi Menteri Luar Negeri, tugas keluar. Uh -uh. Tapi untuk pertama kalinya seorang Menteri Luar Negeri yang tugas ke luar negeri, uh -huh. dikasih ad interim. Ad interimnya interim Pak Budi Ari. Uh -huh. nah, begitu terima tugas, ada dua pertanyaan. Begitu diterima tugas, eh Budi, kau jadi ad interim luar negeri, apa reaksinya? Sebenarnya itu biasa aja udah 200 kali kali. Ya, menteri ad interim terjadi dalam 10 tahun. Cuman ini nggak tahu karena bu karena waktu itu kan ada heboh-heboh menteri mau mundur segala macam kan. Jadi kayaknya uh eh interim pada peristiwa biasa aja orang menteri Keluar negeri harus ada ad Interimnya, gitu loh. Ini cuman dihebohkan aja karena ada isu loh, menteri mau Kalau kalau menteri keuangan keluar negeri, mungkin ada ini yeah. menteri luar negeri di luar negeri kalo kan pulih. memang tugas. gitu. Kok nah gitu. Apa apa, apa Pak Budi reaksinya ketika ditelepon Pak Jokowi yang benar Pak apa nggak gitu nggak? kalau cuma berapa hari loh saya rasa Pak Budi hari ini sudah membuat sebuah karir pat baru dalam sejarah karirnya anak Indonesia dari wartawan jadi aktivis relawan wakil menteri jadi menteri itu kan sebuah karir pat baru hmm. tuh jadi kalau mau jadi menteri Anak Indonesia itu bisa juga kepikiran dari mulai jadi wartawan atau jadi relawan dulu gitu. Mm. Iya. Nah, kebayang nggak akan ada yang mengikuti jejak seorang Budi Ardi? Jadi relawan royalis, ter juga jadi wamen, habis itu jadi menteri nih. Terinspirasi atau mengikuti, ya nggak apa-apa juga. Enggak, gini maksud saya, relawan jangan-jangan saya... nanti jadi profesi. Profesinya apa? Relawan. Gitu, nah. Supaya bisa jadi wamen dan menteri. Kita mau... Ya itu hak lah. Orang berkarir di partai politik mau jadi menteri juga boleh. Orang mau jadi pengusaha jadi menteri juga boleh. Orang mau jadi apa dosen, profesor, guru besar atau rektor jadi menteri. Boleh juga, ya kan? Ada nggak sih Pak capaian yang belum terwujud sampai saat ini? Oh, banyak. Yang, yang dari, satu, dari mimpi kecil sampai dengan ketika Bapak sudah di posisi ini? Banyak misalnya rinduan kita soal satu nih. Negara kita perlu belum punya single map. Oh. Hmm. Yeah. secara pribadi oh, pak oh pribadi nggak ada justru setelah udah jadi menteri udah menurut saya apa sih lagi sih yang paling suka paling suka itu jadi posisi apa pak selama dari dulu sebagai aktivis sampai sekarang menjadi seorang menteri paling enak yang mana paling enak paling dinikmati itu kalau harus memilih ya jadi menteri enak enaknya apa pak kalau ya jadi enak. menteri pak kita bisa apa diundang TNI bisa apa menjawab TNI satu ya kan <laughs> kedua kita bisa merealisasikan, eksekusi beberapa cita-cita kita. Karena bicara soal pribadi nih, saya keluar UI 90, oh, Mas Budi jadi masuk. ketua BPM 94, iya. masuk. Kalau saja masih jadi ketua BPM, hmm. dan melihat sekarang biaya kuliah di Indonesia mahal banget, lebih murah di luar Mas negeri. Mas, kena, loh, kena uh, Lebih murah. di. Kena ITE. <laughs> ya. Waktu itu saya demo. Saya masih... Nah Makanya kok anak-anak sekarang nggak mau demo ya uang kuliah ya? Nah saya dulu bahkan naik bahkan dikit ada. saya demo. Nah maksud demo. Nah, nah mau masih mau dilakukan ya. itu nggak pak? Demi ya, anak-anak kami supaya kuliahnya tetap bisa dengan murah. Gini loh, saya waktu kuliah itu satu semester kita bayarnya seratus delapan ribu per semester. Saya masih. Kang maman seratus dua ribu atau enam puluh ribu? Empat puluh ribu lima ratus. Delapan belas ribu. Delapan ribu. ratus tujuh puluh lima ribu, nah. ribu pak. Paling, Paling mudah soalnya. Nah. Jadi maksud saya kita Dulu murah, nah sekarang kenapa mahal, ya kan? Iya. Ya anak-anak ya, sekarang suruh itu dong. Iya kan? Ya. Saya nggak mau ngomporin dengan anak, anak demo. Cuman itu maksudnya... mungkin gara-gara demo jadi nggak lulus-lulus, Pak, ya? Lulus saya itu duluan de ya. demo, justru saya nggak mau lulus cepat-cepat. Gitu hmm. Memangnya menurut Bapak, anak-anak zaman sekarang itu seperti apa sih, Pak? Dibandingkan mungkin di zaman Bapak. apa ini, yang perlu diperbaiki? Ini terjadi diperbaiki? lompatan, jadi perubahan. Kita nggak mau menyalahkan generasi sekarang, ya? Cuman masanya memang udah agak berbeda dengan tantangannya dengan generasi kita. Sebelumnya misalnya generasi 98, sekarang udah generasi 2000-an, terus udah Gen Z, beda lagi. Dan kita nggak bisa bilang anak-anak sekarang harus seperti kita dulu karena emang beda tantangannya. Baik, berarti berarti boleh ya Pak, nanti nitip salam untuk Kemendikbud boleh datang ke QNA Pak. Boleh, boleh. Ya dia harus harus Minta tolong ya Pak. Boleh. Dibantu untuk kesini. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih untuk box data pribadi yang akhirnya data pribadi orang juga kita bahas di situ ya. Selanjutnya box nomor berapa pak? Nomor berapa? Nomor lima ya, lima, lima, nah, sembilan, sembilan. Oke, okay, box nomor sembilan ya. Okay. Kita buka box nomor sembilan. Miskom, oh, nice. Tepuk tangan dong. <tap> pak, saya mau tanya sebelum kita nanti di ada. Miskom singkatannya, miskomunikasi atau miskin komunikasi? <tap> bisa dua-duanya. Bisa karena mesti ngomong ngerti hati diem dia. Bapak termasuk orang yang suka miskom nggak Pak? Enggak, karena kita kalau komunikasi harus jelas. Oke, tepuk tangan. Terima kasih baik teman-teman kita akan memulai games ya saya uh, mohon untuk sama-sama untuk bangkit berdiri oke okay. Bapak boleh berkenan untuk di paling depan diikuti Bang Hensat Gimana? Batejo oh, Kak Novita oh, Mas Kuku ini? dan juga oh, ke mana? Oh, menghadap ke oh, kamera rekan-rekan oh, boleh diarahkan lanjut ya sekarang lagi Bang Hensat Oh iya dia ngerjain ini sih oke <laughs> <laughs> oke okay. okay. dia ketok kita dulu Aha, ketok ketok uh, 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 uh. Uh. Oke. Okay. Aja. Ini uh. e, begitu rubah, rubah ininya berubah. Uh. Uh. Oke, okay, silakan. Oke. Okay. Uh, coba, Kang. Oh, uh. ini joget gemoy bisa. Gini, okay. bener, Pak. Apa? Tebak aja. Uh. Olahraga, olah, olah, senam-senam Senam pagi <laughs> <laughs> Oke okay, ter terima kasih. kembali ke <laughs> Oke baik terima kasih ya Pak Ini hanya untuk ya, Relaksasi karena Bapak tadi, dari tadi kan duduk terus ya Jadi hmm. biar lebih rileks Nah sekarang Pak uh, boleh nggak sih Value atau moto hidup Bapak Dalam berkarir Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari Itu apa Pak resepnya Pak eh uh, yang penting kalau senang jangan terlalu senang yang sehingga kalau sedih juga jangan terus nggak terlalu sedih caranya gimana pak ya pokoknya kalau kalau dapat sesuatu udah senang sekali aja udah dim Habis itu ke depan lagi ke depan lagi gitu banyak anak anak zaman sekarang itu kan mulai kemudian melihat misalnya jejak karir orang-orang sukses seperti bapak itu ternyata ada prosesnya tapi sekarang kadang pengennya serba instan bahkan ujung-ujungnya pengen segera kaya dan dapat uang yang banyak. Menurut Bapak, apa makna uang bagi kebahagiaan seseorang? Begini, saya nggak mau menyalahkan anak-anak muda sekarang, kenapa dia pengen siklus yang cepat. Mm -hmm. ya? Karena juga di dalam banyak dunia, itu semua siklus cepat. Misalnya begini, satu perusahaan dulu, itu 40 tahun dia baru sukses. Satu perusahaan misalnya kita sebut McDonald atau apa perusahaan makanan atau perusahaan apa Johnson Johnson misalnya di Amerika tuh. Dia siklusnya untuk hebat itu 50 tahun. Terus menurun 30 tahun. Sekarang siklusnya satu perusahaan bisa hebat cuma 5 tahun. Gitu loh. Artinya kan di di sektor bisnis aja siklusnya melompat cepat. Sehingga kita jangan menyalahkan anak-anak punya mimpi untuk lebih cepat gitu loh. Mencapai sesuatu. Karena apa? Karena di sektor lain juga bergerak sangat cepat gitu loh. Anak-anak uh, muda itu pengen cepat mencapai sesuatu itu bagus karena dunia ini kan sudah digitalisasi makin cepat sesuatunya dia ingin cepat mencapai sesuatu nggak ada salahnya cuman persoalannya bagaimana konsistensinya jangan udah di atas terus terpuruk gitu. mm -hmm. ya memang inilah prinsip-prinsip uh, hidup tantangan hidup ini memang kita harus sikapi dengan penuh apa ya uh, aja pak ya kita nikmatin aja. Baik. biarlah biarlah takdir menjemput sejarahnya sendiri baik. baik terima kasih Pak Didi Baik pemirsa itu tadi adalah perbincangan kita malam hari ini yang penuh inspirasi dari sosok seorang Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Budi Ari. Semoga bermanfaat dan juga menginspirasi Anda dimanapun berada. Terima kasih atas kebersamaannya dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih untuk sarung gajah duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya yang telah menyediakan baju saya pada malam hari ini. Saya mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Yohana Margarita undur diri, saksikan Q&A di episode selanjutnya karena setiap pertanyaan selalu ada... Jawabannya. Yeah. Baik. Padri Magati. Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.